Kehadiran YouTube Rewind sudah menjadi tradisi tahunan para YouTuber, baik YouTuber mancanegara maupun Indonesia, dalam merangkum semua kejadian viral selama setahun terakhir. Akun Indonesia YouTuber baru saja merilis YouTube Rewind Indonesia 2020 pada Senin 28 Desember 2020 malam. Namun, tahukah kamu ada beberapa fakta unik seputar YouTube Rewind? Berikut kumpulan fakta tentang YouTube Rewind Indonesia tahun 2020 yang telah dirangkum oleh JMN Channel dari berbagai sumber. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Yang pertama, syuting selama 5 hari. Narasena, Director of Photography YouTube Rewind, membeberkan bahwa proses syuting dilakukan di kawasan Ciputat, Tangerang. Syuting ini dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, yakni 5 hari, mulai dari 6 hingga 10 Desember tahun 2020. Yang kedua, menyajikan konten viral. Seperti YouTube Rewind tahun sebelumnya, video kali ini memuat sejumlah konten yang viral di sepanjang tahun 2020. Mulai dari game, serial Netflix, drama Korea, TikTok, lagu, makanan, hingga isu politik. Yang ketiga, konsep rumah. Masih dikutip dari tayangan YouTube Yudi Sardana, Rewind Indonesia 2020 kali ini mengusung konsep dalam rumah. Konsep tersebut dipilih bukan karena tanpa alasan, melainkan karena adanya pandemi virus corona atau COVID-19. Sejak Maret 2020, masyarakat harus membatasi kegiatan di luar rumah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Yang keempat, tetap patuhi protokol kesehatan dan sediakan rapid test. Meski melibatkan banyak orang, proses produksi ternyata dibagi menjadi 3 shift. Proses produksi dimulai dari pukul 6 pagi hingga 11 malam. Tak hanya itu, pihak penyelenggara juga mewajibkan para kru dan peserta terlibat untuk membawa hasil rapid test. Nah, itulah fakta unik di balik YouTube Rewind 2020 yang telah dirangkum oleh JMN Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.